Bolehkah nak share satu lagi? Yeah. Sebenarnya banyak kan, tapi masa kita dah nak habis. Tak apa, tak apa. Tapi okay, guru saya dia kata macam ni, orang Islam kita rugi baca Al-Fatihah, kadang dia tuju pada mak, ayah tuju pada Rasulullah, hadiahkan pada Rasulullah, hadiahkan pada ibu ayah. Ini dia kata, buat kita kalau nak suka Al-Fatihah, sekali-sekali kita buat pun cukup. Macam mana? Dia kata, kalau dah bahasa Arabnya, ila hadratin Nabi Al-Fatihah, ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, wali wali ahlihi, wali ashabihi, wali ummahat, wali abaina, wali ummahatina, wali ulama, wali muslimina muslimat. Okey, itu bahasa Arab. Bahasa Melayunya kita sebut. Okey. Yang paling mahalnya pada perkataan ni sebenarnya, ya Allah, Al-Fatihah ini aku sedekahkan ya Allah untuk Nabi, contohnya hadiahkan, kita sebut hadiahkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat, orang-orang saleh, para syuhada, itu dah ramai dah tu, dah ramai tu. Kepada alim ulama, pada guru-guru kami, kepada umara, pemimpin-pemimpin kami ya Allah, kepada, lepas tu yang paling mahalnya, li jami'al muslimina wal muslimat, kepada seluruh muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, al-ahya'i minhumul amwat, yang hidup ataupun yang mati. Bila sebut muslim, start daripada Nabi Adam. Sebab seluruh Nabi bawa agama satu, iaitu Islam. Berapa, agak-agak berapa bilion, berapa trilion. Dengan hanya kita mengucap, tak terkira. Sebab kita sebut kepada seluruh orang muslim dan muslimat, sama ada al-ahya', sama ada yang hidup, wal-amwat, ataupun yang telah mati, hujung pun kita persebut wali anfusina, dan juga untuk diri saya sendiri, wali abaina, wali ummahatina, ibu bapa, lepas tu kita niatkan untuk anak, maksudnya orang keliling. Tapi yang penting kita sebut untuk seluruh muslimin muslimat, maksud kita sayangkan semua. Al-Fatihah kita pun baca dengan tenang, dengan tertib, jangan laju-laju, baca dengan makhraj yang betul. Bayangkan semua tu Al-Fatihah kan doa. Setiap kali kita baca hadis Nabi, setiap ayat Al-Fatihah tu Allah jawab, itu doa. Bayangkan kita sedekah kepada berapa trilion dan benda tu kembali pada kita. Sebab barang siapa yang mendoakan saudaranya secara sembunyi akan didoakan oleh para malaikat. Itu hadis Nabi. Jadi the simple way, tapi kita dapat ya Allah, tak kalau terkira. Kita faham formula doa. Formula tu. Bukan kata berdagang lah. Ini adalah kalau orang pandai berkira, ini adalah perdagangan yang sangat bagus. Ya, inilah orang kata apa ni, bisnes yang paling bagus dan skim cepat kaya yang terbaik, dan jaminannya, pemberinya adalah Allah. Dan bila Allah janji, confirm janji Allah yang paling ditepati. Masya-Allah. Sebab tu orang susah. Orang, banyak orang susah hati pasal hidup. Orang susah hati pasal mati. Allahu akbar. Ha, orang susah hati pasal mati tu yang bahagia. Ya, betul. Kalau kita susah hati pasal kehidupan, memang stres. Tapi susah hati pasal kematian. So kita bukan design baju, design kematian. Design kubur. Design kubur, pencet kubur. Design pada mahsyar. Pada mahsyar macam mana, bayang nak tidur. Alhamdulillah, saya tengok pun ramai respon. Saya tak tahu macam nak cakap betapa gembiranya orang yang sedang mendengar kedua-dua channel ni. Macam-macam respon, mendoakan. Dia pun ada yang mendoakan yang sedang menonton. Saling mendoakan. Saling mendoakan. Kita niat siapa yang menonton sekarang dan akan datang sampai habis itu, Allah bahagiakan mereka. Makbulkan semua hajat. Amin. Bersama keluarga melihat wajah Allah. Itu kerjaan Allah. Betul tak Ustaz? Subhanallah. Minta syurga, Allah maja'alna. Kita doa Allah maja'alna min ahli jannah. Ya Allah, golongkanlah kami di kalangan ahli syurga-Mu. Bighairi hisab, bighairi azab, tanpa hisab dan tanpa azab ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Memang kita sekarang ada 1 2 3 4 5 6 7. Tapi bersama kita ada lebih kurang 5000 orang. Allah ya. Allahu akbar. Suatu kadang kita sini ada 4.4k. Kadang kita fikir ni situ 1000 lebih. Masuk kadang kita fikir kita nak buat satu ceramah besar, kita seronok orang ramai. Punya dengan kita buat begini, lebih banyak manfaat dan kita rasa sangat bahagia. Ada rezeki kita datang lagi. Siapa setuju saya buat regular session dengan Ustazah? InsyaAllah. Kena lock terus. Special talk. Subhanallah.